Besti, siap-siap yuk kuliner makanan Endol Surendol bareng bikin lapar. Wuih, Gusti, ini enak sekali. Sore ini ada aneka menu Nusantara paling ancaman di Tangerang Selatan. Ada mie bangka dengan toppingnya yang membuncah, rumah makan kekinian yang punya menu internasional, serabi dengan berbagai macam topping, sampai sayur lodeh tempe, dan krecek Semarang yang menggoda. Semuanya hanya ada di Bikin Lapar, lapar terus. Besti, sore-sore suka bingung gak cari cemilan yang manis-manis? Sini deh, merapat. Ancas dan Tete mau rekomendasi ini, cemilan legend yang ada di Sunter. Ini dia, Serabi Solo Noto Kromo. Ini sih wajib kita coba. Ini, kuih Besti. Asik, kita mau makan serabi, Besti. Ini beda, serabinya Serabi Solo. Serabi Noto Kromo. Noto Kromo yuk, yang ada di daerah Sunter. Oh. Kalau Serabi Solo tuh khasnya memang digulung pakai daun pisang. Iya. Oke, ada berapa rasa semuanya, Bu? Ada 8. Oh, 8 rasa. Ya? Apa aja tuh, Bu? Oh, ini ada serabi original. Ada serabi coklat, coklat keju, keju, pisang, pisang keju, pisang coklat, nangka. Aku nangka sama pisang. Kita lihat prosesnya yuk langsung. Untuk adonan serabi sendiri, diadonnya lama loh, Besti. Adonan serabinya harus diaduk terus selama 1 jam lamanya. Nah, kalau sudah tercampur semua, belum bisa untuk dimasak menjadi serabi ya, Besti. Harus di-resting selama kurang lebih 20 menit. Baru deh adonannya dimasukkan ke dalam cetakan serabinya satu persatu. Nah, yang bikin gurih itu di atas adonannya ditambahin santan lagi tuh, Besti. Lalu di atasnya diberi topping. Ada yang coklat, keju, pisang, nangka, coklat keju, pisang coklat, pokoknya beragam deh rasanya. Eits, tapi kalau mau pesen yang original juga bisa loh, Besti. Setelah itu, tunggu beberapa menit hingga adonannya matang sempurna. Biar rasa dan ciri khas dari serabi sorolnya tetap terjaga, serabinya langsung dibungkus dengan daun pisang dan diberi label rasanya. Tentunya biar gak ketuker, Besti. Mangga. Ini sebenarnya udah ada yang digulung-gulungin, cuma kita ya, yang biasanya disajikannya tuh seperti ini, udah iya, digulung. Terus masih panas. Masih ya? Panas. Panas pisan, Ces. Tuh lihat, ini santannya ya, guys, tuh. Enak pisan, ya Allah. Ini Besti yang mari, guys. Nangka. Wah, ini sih nggak bisa makan cuma satu serabinya, Besti. Dijamin bikin ketagihan deh. Gurihnya santan. Adun. Sama si tepung belasnya, lembut banget nyamak. Nyatu sama si nangka yang manis ya. Benar. Ya Allah, Besti. Gusti. Rasa gurih dari santannya itu bikin sempurna di lidah, Besti. Pokoknya TOPBGT deh. Kan, Besti, mereka udah jualan tuh 20 tahun ya. Tapi ini begitu aku cobain barusan yang nangkanya, aduh, Gusti, Endol, enak banget. Nah. Jadi rasa tuh bener kata-kata gurih, ada asin. Gurihnya tuh asin tuh dia dari santannya kan. Iya, betul. Karena dia pakai apa namanya tepung beras. Jadi tuh bener-bener pulen banget. Rasa serabi nangka ini emang paling juara, Besti. Nangkanya aja udah manis dan legit. Ditambah bersatu padu sama adonan serabinya. Sayang. Ini aku mau cobain yang pisangnya ya, guys. Aku pisang keju. Aduh, kabayang ini gurihnya. Santan. Jadi mereka ini seperti kayak bubur sumsum. Pakai keju, aduh, pakai pisang. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Udah nyobaan keju. Aduh.
enak banget. Kalau kata Ariel Peter Pan itu dan terjadi lagi, dan terjadi lagi. Terjadi naon kejadian apa? Ada UMKM yang makanannya seenak ini. Yap, betul. Ini tuh di Solo ada juga kayak macam segini terkenal banget. Ini tuh juga harus lebih terkenal dari itu. Ini enak pisan. Nah, sebenarnya dia tuh untuk adonannya sama aja, cuman kayak toppingnya kayak nangka, jadi beda lagi flavornya. Kayak pisang beda lagi flavornya. Nah, ini yang originalnya pasti originalnya lebih, aja tuh udah enak banget. Iya. Lebih ke gurih asin kayaknya nih, Besti. Uy, iya. Uy. Kita coba yang bismillahirrahmanirrahim. Coklat. Ooh, girl, you got me. Got the feeling that you can't get on me. You got me folded like paper origami. I didn't know what it was. I'm sorry. Aduh, Gusti. Ini aduh, bisnis enak ini tuh gimana ya? Setelah aku nyobain yang original, ini Masya Allah, tabarakallah, Besti ya. Jujur, Li, ini aku suka banget. Kalau dibandingin sama yang ada isinya nangka, isinya pisang, ini the best. Yang original, kamu lebih suka yang original. Originalnya best! Gurihnya, manisnya. Eh, kayaknya kalau misalkan dikasih kayak kelapa diparut-parut gitu, lebih enak lagi ya? Enak juga. Kalau yang original itu, setiap kali makan bandros. Penasaran deh, Ncas, seenak itu yang originalnya. Cobain. Mari kita coba nih, ini yang originalnya masih panas, masih anget. Gurihnya tuh kayak astagfirullahaladzim, itu gurihnya santan. Cobain sayang. Sok, mangga. By the way, walaupun jualannya hanya di pinggir jalan, tapi dalam seharinya bisa menjual hingga ribuan serabi loh. Astagfirullahaladzim. Sampai istighfar, enak banget kan? Banget. Ini harus banget kalian ya kalau pengen nyobain, ini adalah namanya adalah serabi Solo Noto Kromo. Hidangan-hidangan buat penyuguhan tamu ya. Mm-mm. Buat ngasih kalau ada tamu, kalau ada arisan, ada acara keluarga. Oke banget loh. Dari mulai anak-anak, orang dewasa sampai orang tua pasti suka. Orang semua. Rasa creamy dan gurih si santannya ini bikin nagih, Besti. Gurih, lembut dan mantap. Iya. Jadi katanya bapak sini, ini, pak, boleh bener nggak pak? Kalau misalkan habis tutup warung, habis jualan, dia selalu nonton Bikin Lover. Iya. Bener kan? Endul. Berasa mimpi, Masya Allah, seneng banget. Sekarang kita rating ya pak, ibu. Yep. Untuk Serabi Solo Noto Kromo yang ada di Sunter. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah... 10! Tandanya Bikin Lover, approve!